Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lima Fati. Saya Imam dan Fati di situ ya, bikin video sendiri. Kita akan unboxing barang dari Samsung yang kedua. Kemarin kan udah yang sama Fati itu kulkas. Oke, okay, terus. Ada yang menolonginya? Sumpah demi orang bisa mas. Sekarang kita coba mesin cucinya. Gak ada tujuan untuk pamer sama sekali. Kita hanya mau unboxing. Ya barangkali buat referensi kalian semua lah yang mau beli mesin cuci. Kita buka segel. Paling enak itu buka segel cuy. Mesin cuci ini kapasitasnya 7 kilo ya. Negara pembuatnya Thailand. Dan diimpor langsung oleh PT Samsung ke Indonesia ya, ke Jakarta. Dan kita beli mesin cuci ini seharga 2.700.000. Itu untuk OTR Tegal. Tapi untuk daerah kalian tiap daerah beda ya. Sekarang kita buka box-nya. Ternyata kebalik. Nah kita putar dulu. Yang kita dapatkan di dalam box ini mesin cuci. Ini buku panduan, bukan sih lembar panduan. Nah, ini di dalam mesin cucinya. Oke, kita bahas dulu lah dari luarnya. Mesin cuci ini kapasitasnya 7 kilo, warnanya grey ya. Ini tipenya, untuk tipenya WA70, ada satu lagi yang WA80, kapasitasnya 8 kilo ya. Kalau ini yang WA70 itu kapasitasnya 7 kilo. Mesin cuci ini satu tabung, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mengangkat kembali ya, pas pengeringan. Mesin cuci ini juga, itu udah lapisan tempered glass ya, warnanya grey, jadi nggak usah takut, perlu takut kalau kegores-kegores. Nah, bahannya itu kayaknya metal, jadi bukan plastik kan. Tapi yang dikhawatirkan, kalau berbahan ini, itu karatan apa tidak? Beda kalau plastik, cuma untuk menahan getaran si kuatan ini. Biasanya kan mesin cuci itu getarannya lumayan. Sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Kita di dalamnya ini dapat apa aja? Nah, ini dapat selang pembuangan sama buat masuk ya. Ini udah ada selangnya, kan ini udah ada saringannya, jadi aman lah. Kayak kita buka, nah ini kita dapat selang 2 buah. Ini buat selang pembuangan ya di bagian bawah, dan ini buat air masuk. Dan kita buka lagi. Nah, down ini kayaknya buat penutup ya kalau pas pengeringin. Dan ini buku manual dan kartu garansi ya. Dan buku manual yang kayaknya nggak mungkin dibaca buku manualnya, tapi lihatnya YouTube. Nah, kartu garansinya mungkin ini masih bisa dipakai. Karena apa? Kita bisa ngeklaim. Karena kita klaimnya itu deket. Karena di sini ada Samsung Center-nya, daerah Tegal, Jalan Kartini. Nah, untuk dimensinya sendiri, itu tingginya 85 cm. Kalau lebar sama kedalamannya itu 55 cm. Jadi, untuk rumah subsidi yang kecil dan sangat minimalis, ini sangat cocok. Dan di sini ada keterangan diamond drum. Oke, nanti kameranya saya dekatkan ya, biar lebih jelas lah. Oke, saya ambil kameranya aja, biar enak lihatnya. Nah, kita langsung lihat barangnya aja ya, dari deket ya. Ini warnanya grey, jadi kelihatan mewah ya. Kelihatan elegan sih menurut saya, ketimbang yang warna-warna norak atau warna-warna yang ngejreng. Nah, di sini drum diamond. Di sini juga ada settingan-settingannya ya. Ini settingan-settingan buat pakaian. Nah, ini pakaian lembut, pakaian celana jeans atau pakaian jeans atau jaket jeans. Di sini selimut Eco Tube Clean cuci tabung. Ini mungkin maksudnya kalau tabungnya mau dicuci ya, mungkin tinggal pencet ini. Dan ini powernya untuk menyalakan. Di sini juga ada start, jeda. Jadi ini bisa di jeda ya, atau bisa diberhentikan sementara kalau ada problem atau ada kesalahan lah ya. Nah, kita geser ke bagian kirinya. Di sini ada bilas, peras, cuci. Ada 3 tombol. Di sini juga ada air turbo. Nggak tahu maksudnya air turbo itu gimana. Di sini water level. Mungkin maksudnya level air ya, ketinggian airnya mungkin 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, di sini juga ada tertera menitnya. Cuma di sini ada 2 settingan ya. Waktunya
saya belum mencobanya, saya juga belum lihat review-reviewnya di YouTube sih. Jadi ini atau tidak karena saya belum sempat mempelajari ya, karena kesibukan kerja dan sekarang ini juga harus di unboxing dulu karena lagi musim hujan di sini, lagi hampir 3 hari nggak ada matahari. Jadi ini cepet-cepet dibuka untuk mencuci dan mengeringkan biar cepet kering ya. Tujuannya itu sebenarnya sih mau dipelajari dulu, jadi kita ngasih informasinya lengkap lah ke kalian semua dan lebih detail. Cuma berhubung nggak ada waktu, sedangkan kita juga kekejar, pakaian udah numpuk, hujan di sini hujan terus menerus 3 hari berturut-turut, pakaian nggak kering-kering, jadi terpaksa ini di unboxing dulu. Jadi maaf kalau informasinya kurang lengkap ya. Di sini juga enak nih, ini terbuatnya dari kaca. Ini kacanya juga lumayan tebel ya, jadi kita bisa lihat langsung pakaian di dalamnya. Sekarang kita lihat ke dalamnya. Nah, kita buka. Dalamnya sih kayak gini. Cuma enaknya itu kita kalau mau ngeringin baju kita nggak usah mindah ya. Beda kalau yang dua tabung. Di sini juga kecil, minimalis lah. Nggak memakan tempat banget. Nah, di sini ada keterangan tulisannya deterjen ya. Kayaknya ini tempat deterjen. Nah, di bagian sini tempat deterjen. Dan di sini nggak tahu apa ya. Dan ini drumnya bukan pakai plastik ya, jadi efektif lah buat membersihkan, hampir sama yang bukaan pintu depan ya. Kalau yang ini menurut saya pribadi sih itu, kalau ini kan bukaan atas. Tapi kalau yang kalau pengen lebih bagus itu sebenarnya bukaan depan, cuma di sini pengen bukaan depan ruangannya kekecilan, jadi kayak memakan tempat, akhirnya kita memilih yang bukaan atas. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian depan udah, bagian penampakan bagian belakangnya itu kayak gini. Dan bagian bawah tertera untuk pembuangannya. Pembuangan air. Dan kita dikasih kabel saklarnya itu lumayan panjang, jadi nggak usah takut kalau tempat aliran listriknya kejauhan. Di atas ini input ya. Jadi ini bagian atas, ini air masuk. Di sini air masuk lewatnya ke sini, lewat deterjen. Soalnya ini pas, ini air masuk. Dan di sini tempat deterjen. Ya. Oke, mungkin gitu aja ya video review mesin cuci dari Samsung. Mungkin kita akan review selanjutnya penggunaan kayak apa sih. Untuk sementara unboxing dulu kayak apa. Oke. Sekarang udah malam banget, udah jam 12 malam ya, nggak enak sama tetangga juga. Nanti review detailnya untuk penggunaannya kita di video selanjutnya lah. Saya Imam, dan di sana Fatih lagi make up. See you the next videos.